Farah YouTube. Dah berapa minggu lah Farah tak makan dengan kita orang. Aku makan dengan Syida ya. Semalam aku makan dengan dia. Dan tiba-tiba si G datang. Si G tak mana-mana lah, tiba-tiba dia datang. Out of nowhere suddenly he came. Aku tengah edit video 2 hari lepas and I came across to the point, wow, I can do better next time. But time constraint. Dah aku saja Google tadi untuk office ruang pejabat dengan harga RM300. Yes, memang ada dekat Shah Alam. Tak tahu nak sewa. Tengok tak kata bini aku macam ni. Boleh. Bangunan ni pun tak siap. Dah 3 tahun lebih aku kat sini. Aku nak siap. Tak bila nak siap. Ini dah siap. Yeah. Dah kenapa gila. Semalam sesi subbit dengan orang-orang lain. Nah, kau tengok eh. Subbit. Masa muda. Jangan panas. Bodoh. Ada sub? Ha? Ada lah. Mana ada? Ada. Mana air dia? Ha. Oh. Eh, buat oh. Cepat. Bodoh dia tahan. Aku dah telan api. Over sial. Okay gang, ni dah petang. Kita nak cakap banyak. Aku cuma nak pesan dekat korang. Sekarang ni zaman ekonomi tengah nak drop sikit-sikit. Dengan pengumuman dividen aku rasa last week paling terendah dalam sejarah penubuhan ASB Amanah Saham Bumitra. So aku rasa ramai juga orang yang akan, apa orang kata, mencari alternatif kepada ASB yang lebih pulangannya berbanding ASB kan. Apa-apa pun, aku nak pesan, tetapkan matlamat keuangan korang. Kena tahu apa yang end matlamat keuangan korang. Korang kumpul duit untuk apa? Bila dah tahu matlamat, korang tetapkan alat untuk korang dapatkan matlamat korang tu. Contoh sekarang ni macam ASB. ASB bukan tools untuk jadi kaya. Ada banyak tools lain yang boleh membuatkan korang kaya. ASB ni satu platform keuangan yang stabil, dijamin oleh kerajaan, tapi pulangannya tak adalah tinggi mana. Sesuai dengan kadar risiko dia dan pulangan dia. Sesuai. So, kalau korang rasa korang nak jadi kaya, aku sarankan gunalah tools lain. ASB tak sesuai. Tapi bila guna tools lain, janganlah korang pergi join skim bongok macam Yufan ke Alfalfa ke. Sebab pada aku itu adalah satu tindakan yang bangang. So aku tak nak fikir ramai orang terdesak kan. So kalau terdesak, korang masih ada akal, fikir dengan waras. High risk bro, high return. Be mind of that. Tinggi risiko, tinggi return. Okay kan? Wow, dah back on the way balik. Video dah upload 3-3 sekaligus. Yang aku tak sempat upload semalam, aku baru upload. Ini dekat hallway office aku. Ada benda pelik. Ni benda aku nak tunjuk kat korang. Nampak lah. Iman. Yeah. Nah, aku tak tahu apa nama dia. Bukan ni je, ada lagi. Okay. Aku tak tahu ke nama apa. Hang bom. Besar gila. Memang ada seketul. Ini pun ada seketul. Okay. Aku dapat agak yang korang dapat teka apa benda. Benda ni semua. Jadi yang adalah standy display board daripada TGV Cinema untuk promo Star Wars. Aku tak follow Star Wars, so I don't give a fuck about Star Wars. Ada satu company kat sini namanya Focus Media. Dia di bawah Redberry Ambient. Iklan untuk TGV. Dia orang selalu ambil doktor ni bawa balik office. Lepas tu hias decorate office diorang dengan benda-benda macam ni. Cool kan? Aku lah rasa cool. Tak tahu aku orang macam mana.